selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ferry dari channel Jiplep Surabaya. Bagaimana kabar Anda? Sehat ya semua? Amin. Kali ini saya akan mereview mobil yang akan kita keluarkan atau kita jual, yakni Toyota Hardtop diesel asli tipe BJ40 tahun 83. Tapi nicknya 82 mobil ini. Mobil ini ex simpenan salah satu kolektor Surabaya. Mobil bersejarah sejak zaman muda sampai dijual ini karena sudah bosan. Mobil jarang dipakai. Plat nomor S Mojokerto. Surat lengkap asli semua, nomor mesin, nomor rangka semua asli. Bawaan pabrik. Faktur semua lengkap. Faktur asli. Mobil ini kondisi bodi masih mulus, bagus, titik-titik nah bodinya semua lengkap. Kita lihat perbagiannya. Untuk ban pakai Simac, ban 33, Jungle Tracker, baru grass, belum pernah dipakai, kemarin baru dipasang. Velgnya juga langka, velgnya velg NK Jepang asli, baru, kondisi baru. Simpenan barang lama tapi kondisi masih baru, asli NK. Untuk free locknya AVM. Untuk sasis semua mulus, spakbor juga bagus semua. Untuk kondisi ban masih 100% karena atasnya ini rambutnya masih ada semua. Mobil ini aslinya warna biru tua. Di STN masih belum dirubah, masih biru tua. Nanti kalau mau dirubah silakan, kita bisa bantu untuk kasih surat ganti warnanya. Mobil ini sudah dilengkapi dengan power steering. Kondisi masih rapi, dalam-dalam interiornya bagus semua. Plafon original, sun visor original. Hanya jok sudah di bisa, model bisa, biar nyaman, bisa reclining. Jok belakang original hanya sudah dibungkus. Keling-kelingannya juga masih bagus, masih ada semua. Ini mesinnya sudah ditambahin turbo. Mobil ini mesin asli tipe B. Tipe B sesuai aslinya, mesin aslinya, hanya sudah dikonvert dengan turbo X-Line Cruiser. Sudah disesuaikan semua, kompresi semua dan lainnya sudah disesuaikan, jadi aman. Tarikan jadi spontan, jadi responsif sekali. Sudah ada AC, power steering, rem cakram. Terus di depan sudah ada winch untuk kapasitas 3 ton. Winchnya seperti ini. Fog lamp semua masih ada aslinya, lampu-lampu semua original Toyota. Untuk ininya Hella, emblem-emblem semua original. Mesin sangat sehat sekali, 4x4 semua aktif, mesin tidak ada ngobrolnya, suara juga masih sangat renyah. Untuk radiator baru, waktu membangun ini diganti baru semua. Interior apa jeruan mesin juga semua sudah diperbarui. Jadi kondisi mesin untuk saat ini tinggal pakai saja. Untuk filter pakai open system dia, pakai KNN. Silakan bagi yang berminat
bisa hubungi di Klub Surabaya. Yang berminat silakan hubungi di Klub Surabaya, ini nomor teleponnya. Hati-hati penipuan, karena terakhir banyak laporan mobil kita disalahgunakan meskipun sudah ada emblem Jeep Club Surabayanya. Nomornya hanya satu ini, by WA, SMS atau langsung direct telepon, silakan hubungi nomor ini. Selain ini bukan nomor Jeep Club Surabaya. Hubungi nomor ini dengan Ferry. Jangan lupa subscribe, like, share channel YouTube kami Jeep Club Surabaya dan account Facebook juga IG Jeep Club Surabaya. Terima kasih, salam sehat selalu.